Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau sebelumnya sugar itu gajian sebulan sekali. Jadi hasil live kita bulan ini nih, umpama nih bulan Januari nih, tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, sampai awal bulan sampai akhir bulan, itu kita hitung 1 bulan full. Walaupun dia masuk di tanggal 11, tanggal 17, tapi tetap dihitung selama bulan Januari, gajiannya itu di bulan Februari di tanggal 15. Di tanggal 10. Di tanggal 10 gajian. Ingat tuh, ini aturan lama. Aturan lamanya sebulan kita live, gajinya di bulan berikutnya di tanggal 10. Selalu seperti itu. Sugar tuh. Ternyata di bulan ini ada perubahan. Ya, di bulan Juli ini ada perubahan. Semester kedua tahun 2021 ini ada perubahan. Perubahannya gini, kalau kita live tanggal 1 Januari, ini tanggal 1 Januari, contoh ya, tanggal 1 Januari, sampai tanggal 15 Januari, itu langsung gajian. Keren kan? Langsung gajian. Jadi nggak ada lagi tertunda. Tanggal 1 Januari, tanggal 15 Januari, langsung gajian. Tanggal 16-nya, langsung gajiannya gini maksudnya, dihitung, perhitungannya di situ. Tanggal 16-nya direkap nih sama agensi pusat no, dari aplikasinya. Direkap 17-nya, tanggal 17 tuh di-share ke semua agensi cepat mengolah lalu mengirimkan ke para host. Ada masalah kan, ada masalah nih. Kan yang namanya uang sensitif ya. Apalagi semua bergantung ke yang namanya sistem. Kadang-kadang kita ya kayak waktu live aja, waktu live di sininya umpama nih jam 1 jam, tapi ternyata sistem masih mendeteksi 59 menit koma sekian detik. Kan enggak dapat 1 jam, gugur. Nah, intinya segala sesuatu tuh ada aja missingnya, apalagi berbau sama sistem. Nah, untuk menghindari hal itu yang kemarin ya, biasanya tanggal 17 itu kita share ada masalah nih, ada masalah. Kalau ada masalah kita komplain di tanggal 18. Catat di tanggal 18. Kalau di tanggal 18 tidak ada masalah-masalah atau apa, biasanya tanggal 18 sore sudah ditransfer, kita berikan kepada host paling lama tanggal 19. Catat. Gajian itu paling lama tanggal 19-20 lah. Takutnya ada tanggal merah. Kayak kemarin tuh kita bentrok, ini kan bulan Juli ya. Bentrok Minggu tanggal merah, Senin kerja, Selasa lebaran haji. Akhirnya gaji ya ketunda gitu. Tapi intinya tetap gitu peraturannya, 1 sampai 15. Nah, ini setengah bulan pertama, awal kita sebut awal ya, gajian awal bulan. Gajian akhir bulan 15 sampai akhir bulan. Gajiannya sama seperti itu, sekitar tanggal 3 atau 4 gajiannya. Jelas ya? Peraturan sugar sekarang gajian 2 kali. Gajian seminggu sekali. Kalau aplikasi lain ada yang gajian seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, gaya yang gajian 2 bulan yang gajian 2 minggu sekali sugar. Jadi kalau saya pengen punya uang jajan nih atau pengen live yang gajinya cepet, ya sugar sekarang 2 minggu sekali. Berbagi enggak pernah rugi, rugi kalau enggak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.